Seorang bapak di Yogyakarta menangis sesedu-sedu lantaran habis dimaki oleh anaknya di tempat wisuda anaknya. Nah, jadi merasa kecewa dan malu diperlakukan anaknya, bapak ini langsung pergi. Nah, kemudian bapaknya ini menangis karena dibentak anaknya di wisuda sekolah hingga anaknya membanting HP. Nah, guys, gimana menurut kalian? Ngamuk geng nopo? Biasa mas, lari-lari kiwas. Kira nopo, buat yang itu ini salah, marah. Nah, jenangan gak dalamnya pun, Dik? Lu kok usuk, bang? Budean. Sudah, iwas. Iya. Dan ini gua saking? Kacang juga gak bisa, kan? Iya. Dan kita sih, ada di atas. Terus, kita makan pincet dulu. Oh, anak. Sing sabar, sekarang kita lari. Kira-kira aku mau mau pesen peda, kan harus lari sekolah mau. Buat tenang, Ipan ini disengit sekalian mau. Kira-kira aku mau. Buatan, buatan. Itu pun ada bayar, buatan pengadu, buatan cek ke duit. Oke, gak pahala lo, buatan situ. Buat disi mau. Kira-kira